Halo teman-teman semua, ini merupakan video trip report part 2 saya bersama PO Sempati Star dari Bekasi menuju ke Malang, Jawa Timur. Ini edisi bis ini akan ganti jok ke pabrik seat di Aldila, Malang, Jawa Timur. Video akan dilanjutkan dari rumah makan kita di daerah Pejakan sampai di tujuan akhir saya di Malang, Jawa Timur. Bagi yang belum menonton video part satunya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena agar nyambung ceritanya nanti. Oke. Ini kita persiapan untuk berangkat kembali dari rumah makan kita. Tadi di rumah makan kita itu tidak ada fasilitas servis makan, teman-teman. Jadi yang mau makan harus bayar sendiri-sendiri. Oke, kita langsung masuk tol kembali. Ini kita menuju ke Malang, Jawa Timur. Masih jauh sekali perjalanannya. Selamat menyaksikan.
Ini ada agennya Sempatistar sedang memberikan bantuan kepada krunya Keramat Jati, teman-teman yang sedang trouble di tol. Hei, Pak, awas kuki. Ini kita exit Pekalongan, teman-teman, karena infonya mau menurunkan penumpang, ada yang turun di daerah Batang. Jadi kreo memilih untuk keluar tol Pekalongan, teman-teman. Kemungkinan nanti kita akan lewat Pantura dari Pekalongan 14 sampai daerah Kendal atau Ngaleri. Yap, kita belok kanan ke arah jalur Pantura Batang, Pekalongan Batang. Di jalan Pantura ini, Pantura West. Ya, hitung-hitung kita flashback sedikit ya, teman-teman. Jalur ini jalur Pantura. Udah lama banget nggak lewat sini. Dan beginilah keadaannya sekarang. Ya, nggak serame dulu lah pokoknya. Ramai hanya kebanyakan dilewati truk-truk sama mobil pribadi, mungkin yang penduduk asli sini ya. Jam 2 lebih 10 kita melintas di Batang, Jawa Tengah. Sudah ada apa ini aja?
Ini kita mampir isi solar dulu teman-teman. Masih di daerah Kabupaten Batang. Wah, udah nunggu lama, ternyata solarnya habis teman-teman, belum datang lagi stoknya. Jadi kita melanjutkan perjalanan kembali sambil cari pom terdekat di depan. Gila, udah lama banget nggak lewat jalur ini teman-teman. Ini jalur Batang Gringsing ke arah Alas Roban, jadi kontur jalannya udah naik turun, dan nanti kita akan melewati Alas Roban. Jati kekurangannya itu aja apa, ini klem ban itu loh bang, ban bocor itu masa diklem. Ban baru nih, bocor, diklaim 1 juta. Gimana kabar ya? Halo? Oh siap-siap, yaudah tadi ke Jakarta kabar aja loh. Kita masuk pom bensin yang kedua. Nggak, kita mau isi solar dulu teman-teman, semoga solarnya ada. Iya, nanti ikutin ke Jakarta ya. Kelar isi solar, kita melanjutkan perjalanan kembali. Itu kebetulan udah deket di depan, nanti memasuki Alas Roban. Wah, nampaknya kita lurus, kita lewat jalur lama nih teman-teman. Alas Roban. Nah ini namanya Alas Roban. Mana? Ini lah Alas Roban. Sini. Gimana lewat tadi? Bis gak bisa dong. Ya. Etian, ini kita jalur lamanya ngambilnya yang sebelah kanan lagi. Jalur yang cukup mistis katanya, jalur angker. Ini jalur lama dulunya, ini memang khusus untuk bis sama truk. Jadi kalau yang lurus itu untuk pribadi, yang jalur yang sebelah kanan ini dulunya itu memang untuk bis sama truk. Ini
ini jalannya belok-belok, Pak. Maaf, jalannya belok-belok. Mana? Sini, sini. Kenapa gitu? Jalan juga gitu. Iya, itu kan lingkar jalan. Mobil kecil ya. Parah ya teman-teman, ini gak ada lampu sama sekali. Terus sepi, benar-benar sepi. Kayak gak ada kehidupan di jalur ini. Etian. Tau, ini tadi bawah. Dari bawah, dari situ pada nyasar di hutan. Nyasar di hutan? Iya. Itu dia situ? Iya. Ini itu YouTube itu apa namanya? Iya, di YouTube itu. Sampai di sebelah kita tengok ya. Apa namanya hutan apa? Alas Roban. Roban. Alas Roban. Iya. Terkenal angker itu ya? Iya. Kalau dulu kalau habis istilahnya habis bisa lah. Kan tadi ada apung itu ya. Nah, pada berhenti di situ dulu, nunggu subuh, subuh baru berangkat bareng-bareng lagi. Supir-supir truk kayak gitu tuh, Bang. Semuanya itu juga banyak kan ya. Enggak ada yang berani, jam segini enggak ada yang berani kalau dulu. Sekarang mau nang. Sekarang mah ya, walaupun agak mendingan juga masih ini juga kerasa kurangnya. Dia nyadarnya pas kemarin saya makan di sini, tapi pas terang lewat enggak ada warungnya. Sekarang doang ada warung. Iya, enggak ada warungnya. Terus yang kemarin dia makan merah enggak tahu makan apa, warung apa tuh. Lampu merah belok kanan. Jadi saya. Nah, gitu dia yang jadi mikirnya tuh pas kemarin berangkat dia tuh makan apa sebenarnya di situ. Padahal enggak ada warung, enggak ada apa. Apa nih? Sampai kan orang ambil. Gokil juga itu, dia turun situ. Siapa? Iya, dia tadi minta lewat situ. Mentanya, saya ke depan loh. Ke sini. Anak ini udah tahu dia. Pasti lewat situ, pasti dia tahu orang dia lewat situ kan? Iya. Tahu dia itu. Setelah kita mengarungi jalur Pantura Lama, ini kita kembali masuk tol Trans Jawa lagi. Kalau siang mah biasa kan ya, kalau malam mah langsung kali sumur hidup. Mantap, apalagi sempat di star lewat. Gokil. Tengah malam pula itu. Jam berapa? Jam 2 gitu lah. Iya. Aku jam ablak enggak berani lah aku. Hah? Aku mau ablak. Berapa kan dua kayak gitu? Berapa kan? Iya. Oke, aku mau kan. Bisa kan? Thank you.
jam 4 dia. Sampai Surabaya itu jam 6. Surabaya? Iya. Surabaya Malang berapa jam? Kalau lancar sejam setengah. Ini rest area KM429, kita mau isi solar lagi kayaknya teman-teman. Dan krunya juga tadi habis beli nasi bungkus. Tuh samping kosong. Mana? Ini tuh. Mana? Ini nomor 6. Mana nomor 6? Ini depan. Ini masukkan 7922 aja. Iya. Ada minta, jadi besok kita ada solar. Thank you.
kamu kemarin tuh bang, ini kan hancur ini di atas rumahmu, banyak pohon. Oh, apa sih ini? Nah, belok kiri. Tumbang. Tak main HP. Main HP dia di gitar musik. Berarti pohon manis. Oke, kita exit Salatiga. Ini kita akan menurunkan penumpang infonya. Jadi karena bis ini membawa penumpang dengan jurusan yang berbeda-beda, yang penting sih dilewati. Jadi ya kita tadi keluar-keluar tol. Begitu bangun tidur ini udah terang, makanya saking terangnya nih sampai kebangun. Dan ini dia untuk bagian interiornya teman-teman, interior dari bis ini. Seatnya model yang lama ya.
kecil yang bodoh. Ngapain dia parkir disini? Thank you.
Tapi gue situ berapa ya? Overtake kan itu lagi. Coba ya, aku lagi buka ini kan. Pasang angin ini kan. Pokoknya si Ari ngusir tiku dari belakang, ngusar gini dulu ya gitu. Ah, itulah kok, mau balikin cerita. Ini jalan akses untuk menuju ke pabrik Sid Aldila. Ini gangnya cukup sempit teman-teman, jadinya harus ekstra hati-hati untuk bis yang mau melewati gang ini teman-teman, melewati jalan ini. Ini sampai mundur beberapa kali untuk bisa masuk ya. Celah-celahnya itu ada portal, ada tiang. Jadi rawan sekali kalau feelingnya tidak tepat. Jangan dulu.
Yap, akhirnya kita sudah mau berhasil nih masuk gangnya. Setelah dari tadi mundur, dan ini jalannya juga udah macet gara-gara kita mau masuk. Itu krunya juga membantu memarkirkan. Nah, kita udah bisa masuk, langsung menuju ke pabriknya. Jam segini kalau pagi dari kemarin mampu kita. Tuh, atas. Gak ada sempit kan? Iya. Itu udah macet tuh. Kalau udah di depan motor ke motor. Raun, raun. Ya raun lah. Ngapain lagi? Pelan. Akhirnya kita sampai juga ini di pabrik Seat Aldila di daerah Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini Malang yang ujung ya teman-teman. Tolnya tadi sampai mentok itu Pakis. Wih, besar juga ya pabrik Seat Aldila ini ya. Gila. Pabrik seat populer yang sering dipakai bis-bis saat ini, teman-teman. Seat Aldila dari dulu, Ding, dari zaman dulu. Mantap ini. Bis langsung diarahkan untuk parkir di bagian belakang pabrik. Oke, ini jam 9 lebih 30 menit. Kita tiba di pabrik Seat Aldila Malang, Jawa Timur. Ini bis langsung atur posisi untuk parkir, teman-teman. Dan mungkin langsung mau dikerjakan proses pergantian seat dari bis Cempati Star ini. Ya, perjalanan yang cukup melelahkan. Total perjalanan dari Bekasi menuju ke Malang itu kurang lebih kemarin kita 14 jam. Ya, ini kita sampai di Malang, Jawa Timur. Oke, mungkin sekian dulu video trip report saya, teman-teman, karena nanti ke dalam itu nggak boleh nge-record ya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih kepada kru PO Cempati Star Ayam Kinatan yang telah mengantarkan saya dengan selamat sampai di Kota Malang, Jawa Timur. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video trip report saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau teman-teman suka dengan video ini, untuk selalu membantu dukungan terhadap channel saya, Kebas Galeri atau Kevin Sebastian, dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Saya Kevin Sebastian. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video perjalanan saya berikutnya. Bye-bye.